Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mungkin ada pertanyaan bagaimana caranya ketika kita pakai satu HP dan kita ingin donasi lewat QR code, bagaimana caranya? Berikut tipsnya. Ini contoh foto yang sudah tersebar lewat WA, katakan. Ya, katakan ini halaman WA. Kalau posisi Anda kesulitan untuk nyari di galeri, langsung screenshot aja. Nah, setelah screenshot macam-macam dari HP masing-masing, biasanya 3 jari di scroll ke bawah atau pakai volume bawah plus power, insya Allah masing-masing dari teman-teman dan bapak ibu-ibu semua kalian tahu. Setelah itu kita masuk di screenshot ya, terus kita edit dulu. Ini misal menggunakan satu HP ya. Kalau misal menggunakan dua HP, ya tinggal kirim aja ke HP satunya atau ke HP rekan atau istri Anda, tinggal scan aja. Ini solusi bagi yang satu HP. Nah, sudah ya. Nah, ini disimpan. Sudah otomatis terima di galeri kan. Kita buka aplikasi, contohnya sekarang kita buka OVO ya. OVO kita buka. Setelah itu ketik scan aja. Nah, scan di sini nih. Ada scan via kamera, ada scan via gambar. Kita pilih yang gambar. Ini kecil ini. Bawah, kanan, pojok, atasnya loyalty code ini. Ada. Nah, kita klik aja gambar, pilih galeri. Setelah itu, nah ini kan ada yang tadi sudah kalian edit. Nah, hasilnya kan seperti ini. Tinggal masukkan aja berapa donasinya. Katakan 10.000. Lanjutkan. Nah, ini tinggal bayar nanti. Nah, masukkan PIN Anda. Nanti tinggal bayar. Dan setelah itu, nah, dan setelah itu akan sukses seperti ini. Ini tanda sudah berhasil. Terus bagaimana dari Shopee dan lain-lain? Sama. Tinggal klik aja Shopee, scan. Nah, di sini pasti ada pilihan gambar di semua aplikasi. Ini kalau di Shopee di kanan pojok atas, pilih aja. Nah, kita pilih. Terus kita centang. Nah, bisa kan? Tinggal masukkan nominalnya, lanjutkan, masukkan PIN dan lain-lain, selesai, beres. Alhamdulillah Anda berhasil donasi. Ya, mungkin itu tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.